Halo. Halo brother, kembali lagi bersama Alvin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk cepat mendapatkan skin panci di event Halloween. Terima kasih buat kamu yang telah mengklik subscribe, dan terima kasih buat kamu yang telah mengklik video ini, dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu sebelum pergi dari video ini, dan silahkan share jika video ini bermanfaat. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan caranya. Itu coy, kita lihat dulu seperti apa keadaan di dalam gamenya. Nah, di sini ada yang namanya pre-order Elite Pass, terus ini untuk top up katana dari tanggal 28 Oktober sampai 3 November. Terus di sini adalah ini yang akan saya bahas, yaitu misi berburu damage. Ini pancinya itu lumayan bagus. Nah, ini ada magic cube baru, untuk bundle magic cube baru yang bisa ditukarkan. Terus ini ada parasut, dan oke, nggak ada apa-apa. Kita langsung saja menuju ke bagian eventnya. Ada di bagian ini, terus di bagian Boya Halloween. Nah, terus kalian cari ke bawah, yaitu ke ini damage Halloween. Nah, di sini misi berburu damage, buat musuhmu takut dan rebut semua hadiahnya. Ini periodenya itu dari tanggal 29 Oktober sampai 4 November. Di sini kalian disuruh menciptakan damage sebanyak 8000. Nah, terus di sini ada tiga kali pembagian. 4000 damage, kalian bisa mendapatkan ini bonfire api unggun selama 1 hari atau 24 jam. Terus 6000 damage, kalian bisa mendapatkan 2 kali falcobox, dan 8000 damage, kalian bisa mendapatkan pen haunting neck. Nah, untuk cara cepatnya itu kalian tinggal main mode klasik atau klasik, bukan mode nengket ya. Kalian bisa main mode rak klasik. Terus kalian itu mainnya itu barbar ya coy. Kalau nggak barbar, atau kalian bisa menggunakan sistem atau ini mode squad. Terus kalian nyampah itu yang kena tuh kalian sampah, atau kalau nggak kalian bisa menggunakan kelas squad bebas, mau kelas squad ranked atau kelas squad biasa. Kita pakai kelas squad ranked untuk melihat bagaimana cepat cara cepatnya itu. Kalian tinggal main kelas squad, terus kalian menggunakan AWM dan insar kepala, nanti dengan sendirinya akan mudah untuk mendapatkan skin panci tersebut. Kita melihat dulu ya, kita coba menggunakan kelas squad. Nah, di sini kita lihat kita mendapatkan berapa damage. Sepertinya itu kurang coy, karena tadi itu saya tidak terlalu banyak kill ya coy. Kita lihat di sini berapa damage kita, dan ternyata kita hanya mendapatkan 3000 damage coy. Kita kurang 5000 lagi coy. Berarti kita harus memainkan class squad satu kali atau dua kali lagi coy. Nah, di sini kita hanya mendapatkan 2700. Berarti kita kurang 1300 lagi coy. Kita main sekali lagi ya coy. Nah, di sini kita lihat bersama-sama kita mendapatkan berapa damage coy. Tadi kita kurang 2000 atau 3000. Di sini kita mendapatkan berapa coy? Di sini kita mendapatkan 3000 dengan kill 10. Nah, kita lihat langsung saja coy, apakah kita langsung bisa mendapatkan skin dari panci ini gitu. Kita lihat nama pancinya itu apa ya, skin pen haunting neck kalau nggak salah. Kita lihat ke bagian event Boya Halloweennya coy. Kita lihat di sini ke damage Halloween. Nah, di sini kita mendapatkan keseluruhannya ya coy. Kita bisa mendapatkan keseluruhannya coy. Kita bisa mendapatkan 4000 damage, kita sudah mendapatkannya. Terus 6000 damage kita sudah,
Dan terakhir, ini hadiah utamanya, yaitu band Haunting Neck. Kita langsung saja klaim, coy. Nah, ini seperti ini, coy. Warnanya orange. Kita coba quick equip. Kita lihat seperti apa, coy. Kita lihat ya, coy, seperti apa, coy. Skinnya, coy. Apakah itu? Nah, seperti ini, coy. Lumayan, coy. Jadi seperti itu, coy. Kalian tinggal main, kalau cepet biar cepet itu mainnya kelas squad, coy. Entah itu kelas squad ranked atau kelas squad biasa. Oke, mungkin segitu saja video kita kali ini tentang cara cepat mendapatkan skin pen hunting. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.